Pinggang dibalik. Oke. Mantapkan jarinya. Kipas. Oke, jadi seperti ini terpasangnya. Kita pasang dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Mini Motor Jember. Hari ini Mini Motor Jember akan unboxing perakitan medium trail 110cc 4 tak metik punyanya Lenka MX GP 20. Seperti apa modelnya, seperti apa tampilannya, seperti apa cara rakitnya. Pantengin terus channel YouTube Mini Motor Jember. Jangan lupa subscribe bosku, like bosku, kalau perlu share buat tetangga-tetangga kalian, Pak D Bule, biar pada tahu di mana tempat jualan mini trail yang jujur dan amanah. Let's go, sekarang kita rakit dulu bosku. Ini ada boxnya ini. Ya, sambil kita buka-buka ini, jangan lupa bagi Anda para calon customer yang belum berbelanja online, jangan lupa utamakan video call untuk berbelanja online agar menghindari penipuan. Oke. Ini ada sok. Sok. Pakai sok. Utamakan video call sebelum berbelanja online untuk menghindari penipuan dan cek testimoni profil si penjual. Kalau di Mini Motor Jember ada di akun TikTok Mini Motor Jember, namanya Surya Ilvisioni. Kalau di Facebook namanya Mini Motor Jember, kalau di YouTube namanya Mini Motor Jember, dan ada di Likey, ikut like. Ya Likey. Itu Mini Motor Jember. Kalau lokasinya di Jalan Ahmad Yani, Gang 6 Nomor 10 Kaliwates, Ketimbungan Tebaan, Patihan, Jember, Jawa. WhatsAppnya di 089609022022. Sudah muncul muntah. Oh, ya. Oke, kita rakit lagi, bos. Roda bagian depan menggunakan ukuran 60/100 ring 14. 60/100 ring 14. Pengereman juga sudah cakrap. Cakep. Oke, kita keluarkan dulu bos ya. Kita tap. Pertama kita pasang sok belakang. Oke,
belakang sudah menggunakan monoshock, guys. Knalpotnya pun, jamnya habis. Kita pasang dulu ya. Oke, kita pasang dulu, guys. Pasti bang. Sini, guys. Koyang, 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 dikoyang aja. Kanalan. Tadi angkat. Angkat mutun, angkat mutun. Oke, sekarang kita tinggal pasang setir depan. Ya, setirnya Lenka, punyanya Lenka MSGB 20. Coy. Oke, sekarang kita pasang roda depannya. Nih, roda depannya sudah menggunakan cakram. Wah, mantap. Ini kalipernya. Wah, kalipernya mantap, guys. Kalipernya mantap bener. Siap, kita pasang dulu, guys. Gitu doang pasangnya, guys. Oke, oh iya, ingat selalu utamakan video call sebelum berbelanja online untuk menghindari penipuan, bosku. Oke, mini motor Jember selalu ready stock unit mini trail 50cc 2 tap plus starter dan 110cc 4 tap matic. Kita pasang dulu, bosku. Oh, 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 oh
Oke, sekarang kita pasang ghost tape-nya. Tahu tempat kakinya, tempat kakinya ini bosku. Dipasang di antara dua lubang ini ya, bosku. Kita lepas dulu. Lepas seperti ini, bosku. Dituk-tuk ininya. Ingat, utamakan video call sebelum berbelanja online untuk menghindari penipuan, bosku. Nah, ini dipasang. Terus ininya dipasang. Jangan lupa pernya. Per jangan lupa, bosku. Bosku. Bosku, kita pasang. Oke, kita lengkungkan, bosku, pengaitnya. Oke. Nah, seperti ini kita putar dulu, bos, biar tidak mengenai kaki. Oke, mantap. Sekarang kita yang sebelah kiri, bos. Simpel untuk perakitan, bosku. Kalau mesin terus decal sama body itu sudah terpasang dari pabriknya, bos. Jadi tenang-tenang saja. Oke, mantap. Joknya keren, bos. Orange-nya wow, keren banget orange. Kalau pasang ini ada lubang berbentuk U, dikaitkan di mur sebelah sini bagian depan. Biar tekan sedikit bagian depan sudah nyangkut, terus tinggal masukkan di lubang.
Penampakannya mantep, bos. Wow. Knalpotnya pink. Sekarang kita pasang spakbor depan. Ini ada kuncian ada 3. 1 2 3 gitu. 2 1 pas. Kita pasang tempet nomornya, bosku. Ini ada lubang. Nah, ini ada semacam apa namanya? Ini ya. Nah, ada semacam apa namanya? Runcing sih, runcing katanya. Dimasukkan ke lubang di spakbor ini. Oke. Terus ini tempat kabelnya, ini jangan lupa. Tempat kabel ini jangan lupa ya. Jadi seperti ini. Dimasukkan. Dibelokkan sini. Dibelokkan sini lagi. Nah. Seperti ini. Ya. Tinggal dibalik. Oke. Dan terakhir ini jangan lupa kabelnya rep dipasang di depannya sok yang tempat yang sudah disediakan. Sebenarnya mudah cara pasangnya, nggak ribet cara pasangnya ya. Nah, tinggal pasang sebelah sini. Nah, seperti ini. Oke. Langsung WhatsApp aja di nomor di bawah ini, 089-609-022-022. Kalau diberi selalu ready stock unit baru, siap melayani
kirim-kirim ke seluruh Nusantara. Wingi Sofyan buat ngarep. Aduh, genku. Dewe cuy. Yo. Hah? Tuku anu ku cuy. Iyo. Ada tinggi teman. Iya, aku tinggi ngirim bet. Masa? Wih dah. Ya, enak Sofyan. Datang. Bagus ini kerja.